masyarakat Kecamatan Moga. Saya hari ini ada di depan kecamatan. Saya memantau langsung perkembangan proses pendaftaran panitia pemungutan suara atau penyelenggara pemilihan tingkat desa. Alhamdulillah tadi sudah mulai banyak pendaftar. Sebelumnya sedikit. Nah ini kayak tambahnya 2-3 kali lipat. Kita berharap bagi warga desa di kecamatan-kecamatan Moga yang jumlahnya 10 itu bisa datang langsung ke kecamatan. Kalau yang belum punya berkas atau belum mendownload berkas lewat website KPU bisa langsung datang ke sini. Ada tim petugas pendaftaran, bisa langsung daftar, bisa dilayani, dan selanjutnya pengumuman dari KPU. Yang saya amati ada beberapa desa yang peminatnya masih minim, kayak desa Mandiraja, terus desa Kebanggan, sama desa kedua. Kita berharap misalkan mahasiswa atau anak-anak SMA yang baru lulus bisa ikut daftar karena usia itu bisa masuk untuk menjadi PPS. Oke, terima kasih. Nama saya Dewi Hasana, saya asal dari Desa Wangkelang, Kecamatan Moga. Gak boleh kasih tahu motivasi ikut PPS? Tahun kemarin saya sudah ikut, dan tahun ini mencoba ikut lagi karena mengasihkan, terus menambah wawasan banyak, silaturahmi ke teman-teman itu tambah banyak, dan lain-lain. Ada persyaratan yang susah gak, Mbak? Alhamdulillah gak ada. Dari petugasnya sendiri di kecamatan gimana? Semuanya ramah, murah senyum. Pesannya nanti untuk keterima atau enggaknya gimana? Kalau diterima alhamdulillah berarti masih rezeki dan masih bisa mengembangkan lagi. Kalau enggak keterima ya enggak apa-apa, berarti belum rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Rusmiati. Saya Warsito. Saya dari Desa Blik, RT 05 RW 1 Kecamatan Blik. Dan saya Warsito dari Sikasur, RT 01 RW 6. Kami adalah pendaftar PPS Pemilu Bupati 2020. Yang belum daftar, ayo buruan daftar, datang saja ke kecamatan. Syarat-syaratnya susah, Pak? Syarat-syaratnya enggak ada yang susah, gampang semua. Surat kesehatan, datang saja ke puskesmas, daftar, antri, terus langsung langsung dipanggil. Ya, silakan teman-teman yang belum daftar untuk menjadi PPS di Pilgub 2020, silakan mendaftar karena ini juga standby besok ya teman-teman. Dari BPK standby 24 jam untuk teman-teman semua di desa di Kecamatan Blik. Yang belum mendaftar silakan datang ke kecamatan. Ya. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.